Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupandi Channel. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang penyakit mindset. Di mana penyakit mindset ini di samping pakai obat-obatan, apa itu ke dokter dulu, puskesmas, atau kita beli di warung-warung. Nah, sekarang saya membahas tentang tidak terdeteksi penyakit mindset di daerah tangan. Dan di titik-titik manakah tidak terdeteksi di jalur tangan ini? Oke, kita saksikanlah. 2000 years later. Yang pertama, jalur atau titik refleksi di telapak tangan untuk penyakit mindset yang pertama di daerah sini ya kan. Nah, kalau saya, nah kalau ada alat, pakai alat, kalau nggak pakai jari juga nggak apa-apa. Nah, di sini usus besar yang pertama kita pijat, usus besar kita pijat pakai ini agak-agak keluar ya, daerah keluar. Nah, sini kita pijat sekitar 5 atau 10 menit, lakukan setiap hari sampai ada perubahan. Yang kedua di sekitar ginjal, yang kedua di sekitar ginjal. Sebelah sini, sekitar sini. Yang ketiga di bawah pembungkus jantung, tepatnya di sini. Nah, di sini. Dan yang terakhir, yang utama, titik mencret. Daerah sini kan, titik mencretnya di daerah sini. Ya. Mungkin itulah yang saya bisa infokan kepada untuk saat ini kepada agar-agar semuanya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan share.